Aku ingin keluar dari semua ini. Berhenti dan menghentikan rokok ilegal. Kita cukai kan urusannya sama perpajakan. Perpajakan itu tetap penting ya. Nasib ilegal berarti merugikan negara. Tapi ini tak semudah yang dipikirkan. Berjalan di atas kebaikan seperti manusia biasanya. Bekerja sebagai pengantar rokok ilegal, aku tahu itu sebenarnya salah. Lagi ya, kan ada peraturan dari pemerintah sebagai warga negara yang baik sih, hanya ikut peraturan kan kalau sudah berbaikan, tapi kebaikannya kan sudah berbangunan, berburu yang lain-lainnya, kosong-kosong bisa merata lah. Merugikan negara itu sudah pasti. Sudah beberapa tahun aku hidup dengan hasil pekerjaan ini. Pekerjaan ini sebenarnya kulakukan terpaksa. Tapi akhirnya aku sadar, itu tidak baik. Merugikan negara. Penghasilan negara terbesar kan, juga rokok kan. Khususnya kan buat pembangunan, buat pendidikan, rokok. Saya mungkin sebagian besar itu dari polosan mas, nggak wani mas, sama pemerintah. Sabar. Sah nggak yang foto-foto mulai mangan nih, tidak mana pemerintah marahin mulek. Sejujurnya, banyak yang ingin kutunjukkan. Kalau gini terus caranya, bahwa mengikuti peraturan merupakan hal yang paling baik. Setelah semua aku putuskan pada kebenaran dan mengikuti peraturan, aku akan bertindak untuk semua. Kuhentikan semua. Kuselesaikan semua. Kalau bukan mereka yang menghentikan, aku yang akan melawan.